Waalaikumsalam, ya Allah. Bikin kaget aja sih, Mpok. Hai, Fitri. Pok, pagi-pagi gini udah datang aja? Iya dong, semangat kerja. Lagian tadi pas saya datang pintu main ngablak aja gitu. Saya main masuk, terus langsung ganti baju deh. Ya sengaja pintunya dibuka, Pok. Kan saya mau ngepel. Oh, pantes. Terus, ini ngomong-ngomong sepi banget. Emangnya Non Renatanya masih tidur ya? Non Renata udah bangun, Pok, dari pagi. Kan Parona udah dateng. Oh. Mereka berdua sekarang udah pergi. Ya Allah, kalah gercep dah. Niat mau ketemu, malah udah pergi orangnya. Pelda, saya tinggal dulu ya, mau ngepel. Oh iya, iya. Siap, Fitri. Selamat bekerja. Pokoknya nih hari jangan sampai gagal lagi nih masuk ke kamarnya Renata. Syukurlah, kamu dengan Andre sudah saling memaafkan. Papa doakan kalian berdua itu semakin akur ya sayang. Iya, Pak, amin. Tasya, kamu kenapa kelihatan pucat sekali? Kalau aku agak pusing aja sih, Pak. Ya bagaimana kamu itu gak pusing dari tadi yang papa lihat kamu cuma minum air putih saat ngobrol sama Andre. Gak makan sama sekali. Ya udah, bagaimana kalau kita mampir untuk makan ya? Kamu harus pikirkan kandungan kamu sayang. Setelah makan, kamu minum obat dan vitamin kamu ya. Iya, Pak. Oh ya, bagaimana kalau kita ke restoran Kenanga? Udah lama kita gak kesana. Ini, mumpung kita sudah dekat di sini. Ya? Ya boleh, Pak. Semua menu sudah kita pesan. So, sebelum datang, Opa mau ke toilet dulu. Iya. Bentar ya. Indah. Indah. Kalian lagi. Jadi mau sampai kapan kalian terus ganggu saya? Saya udah berkali-kali bilang saya ini bukan Indah. Tapi kamu benar-benar Indah. Saya bukan Indah. Kalian ngikutin saya ya kesini. Mau apa kalian sebenarnya? Permisi. Ini omelet telurnya. Oh. Iya, Mbak, punya saya. Silakan, Pak, ke atas ya. Ini teh hangatnya? Iya, di sini.